Jika kita tiada wuduk, bolehkah kita pegang dan baca Al-Quran yang ada terjemahan? Baik, Al-Quran terjemahan tidak syarat ada wuduk untuk menyentuhnya. Sebab huruf-huruf ajnabiyah, huruf yang bukan huruf Quran, lebih banyak daripada huruf-huruf Quran itu sendiri. Nah, bismillah ba sin mim alif lam lam ha. Bismillah. 7 huruf. Jemaah Melayu dengan D E N G A N. Nama N A M A 10 ha. Allah alif lam lam ha. Banyak. Hak asal apa tadi? 7. Hak ni apa? 15. Banyak. Sudah semestinya bila kita terjemah Quran dalam bahasa apa, dia akan jadi lebih banyak daripada huruf dalam Quran. Maka bila huruf yang bukan Quran lebih banyak daripada huruf Quran, maka nama dia bukan Quran lagi dah. Bila dia bukan Quran, maka tak tidak terikat dengan syarat Quran, maka tak ada wuduk pun boleh pegang, tak ada pasal hadas besar pun boleh pegang, tak ada hal. Nah, sebab dia bukan Quran lagi dah. Terjemah sikit-sikit. Hak tu terjemah ke? Terjemah hak mana? Dah hak terjemah hak mana hang faham? Itulah terjemah. Ha, terjemah tu. Jangan kira terjemah tu. Hak saya sebut lihat tu lah terjemah tu. Ha. Yang tak boleh ni jemah sikit. Sikit aja boleh. Huruf Quran tu satu muka, dia tulis 2-3 baris. Itu tak boleh. Sebab huruf terjemah tu terlalu sedikit nak bandingkan dengan huruf Quran. Yang tu tak boleh. Tapi hak terjemah habis tu memang boleh. Baik tuan-tuan, saya berdoa muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya. Kalau kita niat berburu dengan pasang banyak jerat dan kena ayam atau kancil dan lain-lain. Bila kita picek jerat-jerat didapati mati dijerat. Binatang tadi mati dijeratlah. Boleh atau halalkah kita makan? Baik, kita buat ciding-ciding. Sini panggil apa? Ciding. Jerat-jerat tu ciding. Tarik, ambil kayu bulu, letak tali, tarik, letak di pelapik tu. Nanti kalau pergi pijak tu dia burung pergi dia pun dia panggil jentak. Dia panggil apa sini? Ha? Apa ni? Raci. Aku tak faham. Dia bidah-bidah. Dia bidah-bidah. Bila-bila piup kena sini. Burung. Oh, mati. Boleh makan ke tak? Tak boleh. Dia bangkai. Ha? Yang tu bangkai. Dia kena guna panah. Kena guna tombak hak benar-benar tajam tu. Sebab tu tembak tak boleh. Tembak peluru dia bulat. Dia bukan tajam, dia bulat. Cuma dia kena tembuh tu mati. Ya? Dia tak boleh kena benar tajam. Nah, kita punya jerat tu tali. Kalau jerat kita bila kena tu boleh piuk putuh. Dia ni tak apa. Kita pasang tu bismillahirrahmanirrahim. Bila kena aja piuk putuh urat merih. Ha, tak apa. Ni kena dia macam hukum gantung sampai mati. Maka nama dia bangkai, tak boleh makan. Nah, kalau kita pergi dia hidup lagi, semula ya. Berapa lama masa kita boleh solat mayat setelah mayat ditanam? Serta cara-cara nak lakukannya. Dan apa beza asbabun nuzul dengan hadis? Dan harap penjelasan. Baik, berapa lama satu jenazah kita tak solat lagi, kita nak solat berapa lama? Berapa hari? 3 hari? 4 hari? 5 hari? Pendapat yang paling banyak dalam mazhab Syafi'i lah tentang tempoh tu selama-lamanya. Ayah kita mati, kita tak boleh balik. Kita duduk di United Kingdom. Tak boleh balik. Tengah duduk ambil exam pula tu. Exam sebulan. Jadi kita solat jenazah ghaib di sana je lah. Nah. Kalau kita tak solat jenazah ghaib, maka kita balik lepas dia, walaupun setahun ke dua tahun ke tiga tahun, boleh pergi kubur dia solat jenazah.
Tidak ada limit. Selagi mana kita tak solat, lagi itulah kita boleh solat di kubur. Tapi kalau kita solat dah jenazah gaib, tak payahlah. Tak boleh dah. Nah, ni selagi siapa-siapa belum solat gitu, dia boleh solat. Selama mana dunia belum kiamat. Gitu. Baik, apa beza asbabun nuzul dengan hadis? Asbabun nuzul Quran dengan asbabul wurud. Hadisnya asbabul wurud. Quran orang panggil asbabun nuzul, sebab turun. Kenapa ayat ini turun kepada Nabi? Itu asbabun nuzul. Hadis asbabul wurud. Kenapa Nabi sebut hadis itu? Beza situ ya. Nah, tuan-tuan, terima kasih simak yang dirahmati sekalian. Baik. Bolehkah pakaian yang ada gambar atau logo gambar binatang digunakan dalam solat? Hukum dia makruh. Nah, hukum dia makruh. Yang tak boleh patung. Patung haram lah. Lukisan ni walaupun penuh, dia makruh. Makruh pakai biasa makruh, dalam solat lagi makruh. Oleh kerana itu, janganlah ada gambar-gambar binatang. Kalau boleh. Nah, gambar-gambar pokok-pokok tumbuhan tak boleh. Baik, seterusnya. Nanti kita akan masuk bab dia, lambat kita. Apa hukum wanita haid? Pegang surah Yasin dan baca. Baik, wanita haid dia berhadas besar, maka dia tidak boleh pegang dan dia tak boleh baca Quran. Yasin itu termasuk dalam Quran. Kecuali Yasin itu menjadi wirid kepada dia. Wirid ni makna dia, dia sentiasa duk amal macam tu. Contoh kita nak tidur malam, tiap-tiap malam nak tidur, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi wirid dah. Tiap-tiap kali nak tidur. Maka bila kita berhadas besar ni, bagi hak haid lah. Nah, kalau hak mandi wajib, pergi mandi dulu. Komen screwdriver. Hampir mandi. Hampir boleh mandi selesai dia. Mereka kan boleh mandi. Lagi tak sering darah, tak boleh mandi buat-buat ni. Hak setubuh, hak lelaki ni boleh mandi betul je. Orang malas mandi. Dia kena mandi lah. Hak perempuan nak mandi pun tak boleh. Dia haid. Jadi dia boleh baca. Dia baca tu bukan terasa Quran, terasa wirid dia. Macam doa yang dia selalu baca. Tak apa. Kalau dia Yasin tu wirid dia dah. Nah, maka boleh baca. Tapi sentuh Quran tak boleh. Sentuh tetap tak boleh. Tapi ayat Quran yang sudah dijadikan wirid, maka nama dia wirid. Tak nama ayat Quran dah. Nama wirid ataupun doa dia dah. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu ayat Quran. Bukan doa biasa, ya Quran. Doa daripada Quran. Tapi bila kita dah amalkan dia dah, dia jadi doa dah. Boleh baca walaupun kita haid. Nah, macam tu. Tapi kalau Yasin tu dia bukan wirid dia. Dia baca malam Jumaat saja, ataupun baca biar anak nak periksa saja, ataupun baca masa orang sakit saja, bukan wirid dia. Tak boleh baca. Baca pun tak boleh, pegang pun tak boleh. Nah, kecuali surah Yasin tu ada terjemah, maka dia boleh pegang, tapi baca tak boleh juga. Gitu. Baik, tuan-tuan. Seterusnya. Untuk tentukan arah kiblat, kita kena ikut arah kiblat masjid yang tetap ataupun kena mengikut peredaran zaman di mana bumi sentiasa berputar menyebabkan arah kiblat sedikit berubah. Kat tempat kerja saya ada seorang ni kata kiblat condong ke barat, arah kiri sikit. Kalau kita ikut kompas, arah kiblat condong ke kanan. Bolehkah arah kiblat berubah mengikut peredaran bumi? Cecita. Cecita mana? Eh? Baik, kiblat ni memang dia ada berubah kan? Dia ada berubah sikit-sikit. Tapi kalau sikit-sikit tu kita tak ambil kisahlah. Sebab kita ni bukan mengadap Kaabah. Kita mengadap ke arah Kaabah. Ke arah yang lari sikit-sikit orang tak kisah. Tuan-tuan. Jangan lari banyak. Lari sikit tak kisah. Hak tak boleh depan Kaabah. Depan Kaabah. Ada depan Kaabah apa lagi kot tu. Tak boleh. Hak depan Kaabah tak boleh lari langsung sikit pun tak boleh. Sebab duduk depan dia. Kita Malaysia Kaabah duduk Mekah tu. Kan depan kita. Kita ke arah dia saja. Memang lari mana boleh nak betul. Mana boleh nak betul.
lari sikit-sikit tu dimaaf oleh syarak. Tapi dah lari banyak, asal kok ni tiba-tiba kok ni lari banyak tu. Hak tu kena ikut hak baru lah. Sebab tu kita sentiasa kena update kiblat. Setahun dua kali. Bulan lima dengan bulan tujuh. Dua kali setahun. Jakim buat persiaran. Nah, cek lah. Minta-minta tak hujan, tak gelap. Kita boleh cek. Berpandukan matahari. Masa tu matahari betul-betul atas Kaabah. Kita ambil benda-benda apa yang yang macam satu jengkal, dua jengkal. Kita pacak tengok. Sama dengan kiblat kita. Bayang dia sama. Kalau sama tak apa. Tak, kalau lari sikit, kita pelari sikit. Setahun dua kali update kiblat. Nah, buat. Kalau kena hari hujan, memang tak boleh. Kalau hari hujan, matahari tak ada, kita nak ukur tak boleh. Matahari dua hari tu dalam setahun. Bulan lima dan tujuh tu berada di atas kiblat tu. Nah, maka kita boleh update kiblat. Baik, tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati. Sekarang masjid kita guna ni. Kita guna apa dia... Jawatan mufti lah ukur. Dia ada cara dia. Nah, buat. Kalau lari jauh sangat, pakai baru. Lepas tu ustaz hak lama-lama dah dulu. Solat. Dima'ah pada syarak. Dulu mungkin kiblat ke arah itu. Tapi dalam bumi dia berpusing ni. Lama-lama dia beralih itu. Ha, kita beralih. Dengan arah kiblat yang baru. Hak lama-lama dengan kiblat yang lama tak ada. Baik, tuan-tuan. Bagaimana simak yang dirahmati. Itu kubur nak korek kan? Tak payahlah benda. Belari dari kiblat ni. Dulu kau ni kiblat kau ni. Nak kubur pusing ni. Tak payah. Ni pergi ubah batu. Hak tu kerja bodoh nama dia. Baik tuan-tuan, hak boleh buat, buat tak boleh buat tak payah. Seterusnya. Apa hukum orang mandi jenazah tembak air masuk dalam punggung? Tembak masuk punggung dia kan? Ya. Ambil hak penembak hak ada tembak basuh kereta. Ambil punggung hak basuh hak depan ni banyak tembak punggung dia tengok. Yang dia lebih tembak punggung mayat tu apa? Pelik. Ini kerusuh mana mandi jenazah? Tak ada kerusuh ke? Ingat jenazah tu ayam dia. Terus pilih ayam tembak air gitu. Ingat ayam jenazah. Kita nak gosok tu pun nak gosok slow. Gosok tu macam macam tak gosok slow. Kita hidup gini gosok. Jenazah gini eh. Dia sakit, Nabi tak pergi kuat. Nabi tak pergi kita gosok kuat. Dia sakit. Dia mati tu seluruh liang-liang roma dia. Nyawa keluar tu sakit. Kita sentuh sikit macam gauk sakit. Oh. Cuma dia tak boleh nak kata sakit. Kalau dia bunyi, lari dulu ke mandi jenazah. Oh, lari dulu ke. Dia tak boleh, suara tak boleh keluar. Kita tak dengar. Dia menjerit tapi kita tak dengar. Jin dengan manusia tak dengar. Binatang dengar. Ayam kat bawah. Kok, 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 kok. Ha, dia tu. Jenazah duduk menjerit. Itu, han duduk ulung, duduk tembak. Apa. Nah, jadi hati-hati ya. Takut nanti orang tembak kita pula. Jangan buat itu. Dia kena kena kerusuh boleh. Ah, mandi jenazah ni bukan boleh. Gitu-gitu saja. Baik, seterusnya. Yang mana lebih afdal? Isteri bekerja bantu suami atau duduk rumah jaga anak-anak. Baik. Suami kalau dia sudah memadai dengan dia kerja. Makna dia boleh untuk survive hidup dia. Untuk dia nak bayar rumah sewa lepas. Nak bayar kereta lepas. Untuk anak-anak lepas. Maka isteri afdal duduk di rumah. Jaga anak-anak. Sebab anak jaga anak ni bukan orang lain. Ibu. Sebab tu nama dia ibu. Sebab jaga anak. Hari ni ibu pada nama je lah. Sebab dia ada anak, panggil dia ibu, panggil mak. Tapi dia tidak menjalankan kerja ibu jaga anak. Sebab tu hari ni anak dia sepak dia pun, anak dia relax. Dulu anak sepak mak, turun tangga masuk bumi. Tu je. Tu. Sebab mak dia jaga dia dari kecil. Mengandung dia, menyusu dia. Basuh berak dia. Jaga sungguh. Tak kerja mak ni. Tiba-tiba mau sepak mak sekali. Turun tanah. Tarik dengan bumi. Lah ni mak lepas beranak. Lepas 40 hari, 60 hari. Bagi mengasuh. Minum pula susu lembu. Sepak mak tak ada apa. Nah, tuan-tuan. Terima kasih. Terima kasih yang dirahmati sekalian. Fungsi mak sudah hilang. Fungsi ibu sudah hilang.
Fungsi ibu ialah jaga anak di rumah. Kita tarak, kita nak kerja juga dunia, tamadun takkan naik. Kita takkan maju kalau perempuan di rumah. Ha, kerja. Hang kerja kot naik, tamadun, hang runtuh akhlak. Tengok hari ini berlaku. Tengok negara hebat dah dengan lebuh raya bersilang seluyuh. Atas bawah, kita JPS pun pening. JPS dia kalau start tak bawah, pergi kalau lumpur. Atas bawah, aku tak tahu, dia kata. Go straight, go straight, apalah tu atas bawah, aku tak tahu. Pening tu JPS. Hebatnya manusia. Tapi banyak ada penagih dadah. Banyak ada barumpit, gagal. Kerja tamadun dunia, kerja kemajuan, gagal mendidik. Sebab apa? Mak keluar daripada rumah. Tu puncak. Anak didik, anak dia nak balik, mak dah rumah balik. Yang pergi kerja. Baru anak dia nak. Walaupun kita tak maju, tapi hebat. Anak-anak kita hebat. Sebab apa? Jadi orang baik. Mak didik dia. Tu lah kita pilih antara dua. Nak maju, manusia wasak. Atau nak manusia elok, kita tak apa maju. Dia pilih yang mana? Ha? Jadi kita, aku kan PM. Tu juga je lah. Nak kena buat apa kita ni? Kita marahain boleh buat apa? Baik, seterusnya. Okey, habis sekadar itu. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Ya, okey. Oh, lama orang kesian ke dia. Bangun, bangun. Oh, tanya, bangun. Ha? Astaga. Bagus mu bagus sungguh lah. Tolong ucap asyhadu an la ilaha illallah. Hak tu aku suspend tu. Dia gini. Bila anjing tu dilanggar oleh kereta. Nah, kalau binatang kambing lembu kita boleh sembelih. Tapi anjing ini binatang-binatang kita haram makan bila dilanggar oleh kereta. Dia nampak tak mati ke duk nazak. Tak payah duk kejam ucap lah. Kau manusia. Itu satu. Tak payah duk katok dan biar dia mati ni. Oh, tak boleh. Tak boleh. Katok lagi kesian. Katok lagi sakit, biar dia. Nah, jangan. Biar, tuan-tuan. Tak boleh. Kita dikira berdosa, menzalimi dia. Okay, katok pula. Patut tarik bagi ubat, katok dia. Jengkrik tu. Patut tarik buh ubat apa ha, boleh. Binatang, anjing pun kita boleh ubat dia kalau dia luka lah. Tapi kalau nampak dia teruk dah ni, memang nak mati, biar lah. Dia akan mati tu. Mungkin ambil masa 5-6 minit dia pergi. Jangan pergi katok. Katok tu nampak mungkin kita kata kesian nak pergi tempat mati. Sebenarnya dia menyiksa binatang itu bila kita katok dia. Nah, dia tambah sakit lagi. Satu sakit nak mati, satu sakit nak katok dia. Mu lagi tamah dia. Kubur dia ada, kubur dia. Untuk tanam. Tu nak pergi minta maaf macam lain. Tak apa, minta maaf dengan Allah sudah. Ya Allah, aku dulu tak tahu. Aku ketuk anjing itu. Maafkan aku insyaAllah. Nah, istighfar. Baik, tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati. Sekadar itu, pada malam ini mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku lukau lihaza. Wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم